Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video Amazon My. Hari ini kita ada sesi pandang pertama Nokia 610. Ia merupakan telefon Windows Phone 7 yang paling mampu milik yang dikeluarkan oleh Nokia. Skrin sebesar 3.7 inci. Dan mari kita lihat. Pada bahagian kanan kita ada butang suara, butang kuasa, dan juga bahagian ini ialah butang untuk kamera. Pada bahagian kiri tidak ada apa-apa. Juga di bahagian bawah tidak ada apa-apa. Bahagian atas kita ada jack untuk audio, headphone, maafkan saya, dan juga USB. Telefon ini walaupun pada harga RM699 mempunyai kemasan yang boleh katakan sangat Nokia, yang mana ianya dibawa pada besi, rasa solid, dan juga penutup belakang yang nampak yang lebih keras seperti apa yang ada pada Samsung Galaxy S3. Agak menakjubkan dengan harga yang semurah itu, ia mempunyai kemasan yang lebih elok daripada Samsung. Kamera pada belakang ialah 5 megapiksel, dan kerana ini adalah phone yang boleh katakan phone entry level, ia hanya mengambil gambar, mengambil video, maafkan saya, mengambil video pada resolusi VGA iaitu 640 piksel. Ia menggunakan micro SIM, dan mari kita tengok satu lagi ya. Ini ialah bahagian di belakang, bahagian belakang yang telah dibuka. Kita ada dua versi ya. Yang ini dia glossy dan warna hitam pula, ia lebih matte. Dan kita ada warna biru, merah, hitam dan juga putih. Okey. WP7. Jika anda tak biasa, ini adalah antara muka WP7 dan ini adalah versi Tango. Walaupun ia hanya diperkasakan dengan pemproses 800Hz dengan RAM sebanyak 256, anda boleh lihat telefon ini masih lagi smooth. Buat masa ini kami difahamkan mungkin marketplace WP7 tidak terlalu banyak, hanya mempunyai 100,000 aplikasi. Tidak apa-apa lagi, ini adalah bahagian kontak, kita ada bahagian message, dan kita juga ada bahagian gambar. Dan Amar merujukkan saya macam mana tunjuk multitasking. Hanya perlu menekan butang ni untuk beberapa saat, dan anda boleh scroll down kepada aplikasi-aplikasi yang anda pergi sebelum ini. Jadi ini adalah Nokia 610, peranti WP7 yang paling mampu milik dihasilkan oleh Nokia. Ia mungkin tidak ditujukan kepada pengguna-pengguna hardcore seperti kebanyakan macam Amans, tapi jika anda mahukan WP7 pertama anda, ini adalah phone yang saya rasa untuk harganya dan untuk kemasan yang sangat kemas, nampak berkualiti. Jadi sekian sahaja untuk video untuk hari ini daripada Amazon My. Jika anda sukakan video ini, sila like, dan jika anda mahu lebih banyak video pada kami, sila langgani channel kami. Saya Overfin, jumpa anda di waktu dan masa yang lain. Terima kasih.